Setelah berhasil unggul dari tim bola voli putri DKI Jakarta, kini tim bola voli putri Jawa Tengah berhasil kembali mengungguli tim bola voli putri Banten dalam lanjutan kejuaraan prakualifikasi PON 2020 Papua. Tim Jawa Tengah unggul dengan skor 3-0 atau 25-19. Atas hasil tersebut, tim bola voli putri dipastikan lolos ke final prapekan olahraga nasional atau PON ke-20 untuk region nasional. Hal yang sama juga diikuti oleh tim bola voli putra Jawa Tengah yang berhasil lolos ke PON 20 2020 Papua setelah menaklukkan Bali dengan skor 3-0 di kualifikasi PON yang berlangsung di Gor Bulungan, Jakarta. Untuk pertandingan selanjutnya, tim putri akan kembali bertanding di grand final melawan tuan rumah DKI pada Sabtu tanggal 10 Agustus mendatang. Dan kemenangan tersebut membuat tim voli putri Jawa Tengah semakin kokoh berada di puncak klasemen.